aku akan selalu support kamu. Dan di awal trailer kalian bisa lihat ya, sekarang ini Saliha benar-benar lagi banyak pikiran, benar-benar lagi gundah gulana. Bagaimana Saliha? Apa kamu mau bertukar? Sementara itu terlihat Nando yang hilang kesabaran gara-gara Aryo menawarkan untuk tukaran istri. Ya, antara Saliha dan juga Sarah. Nah, kamu butuh tempat bersandar. Ada aku. Sandar di sini. Sementara itu kembali lagi kepada Saliha, terlihat Saliha begitu sangat tenang ketika Nando menenangkan dirinya. Pastinya bahagia banget ya memiliki suami seperti Nando. Lega! Kamu membuat akad ulang dengan ayahnya supaya pernikahan kamu jadi lebih sah. Sementara itu di tempat yang berbeda terlihat Budita yang terus saja ngompor-ngomporin Aryo untuk nikah ulang sama Saras. Tuh, jangan ganggu pernikahan kak aku. Dan tentu saja Saliha dibikin bingung banget ya ketika adiknya Saras memohon-mohon pada Saliha supaya jangan menghalangi pernikahan Saras dan juga Aryo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi mereka udah ngelakuin akad ulang. Dan hingga pada akhirnya Aryo dan Saras pun resmi menikah di hadapan sang ayahnya Saras. Saras resmi jadi istrinya Aryo. Aku udah kehilangan semua orang yang aku sayangkan. Dan mengetahui kabar kalau sekarang ini Sarah sudah resmi menjadi istrinya Aryo, tentu saja Bara pun semakin hancur. Aku minta maaf ya. Dan pastinya ini adalah hal yang berat ya bagi Bara, tetapi begitu juga bagi Sarah. Benar-benar mereka berdua sama-sama hancur. Kemudian dari kejauhan terlihat ya Aryo memantau ketika Saras dan Bara yang sama-sama menangis. Dan sekarang ini benar-benar luar biasa sangat hancurnya Bara kehilangan orang yang dia cintai yakni Saras. Tetapi Saliha pun juga hancur ya, dia nggak bisa membela adiknya, dia nggak bisa membantu adiknya. Hingga akhirnya Bara hancur seperti ini. Ya pastinya perasaan Saliha nggak karu-karuan, dirinya pun juga hancur. Dan tentu saja yang paling berbahagia di balik semuanya ini adalah Budita. Benar-benar Budita ini rencananya mateng banget ya. Dia berhasil menghancurkan Saliha dan juga keluarganya. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Saliha pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024. Nah bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru. Simak kelanjutan Saliha bersama dengan Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.